Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Ripka Muhammad Yusuf dan rekan saya Pak Iwan, dan juga saya memperkenalkan Ibu Sarah ya. Ibu Sarah dan itu apa? Jadi kenapa berada di sini? Supaya apa? Supaya mengingatkan ataupun mensosialisasikan ataupun menghimbau yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya di Desa Lumban ya. Mungkin di sini belum pernah kita masuk, tapi kita penting karena banyak anak kecil ataupun yang nyebrang di jalan. Oke, ini lihat Kementerian Agama lembaga pendidikan Tarbiyah Murah ya, Taman Pendidikan Al-Qur'an PPQ, Kampung Ranta Panjang ya, Pak Iwan, Kecamatan Karangbaru. Oke, ikuti kegiatan satuan lalu lintas di Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Karangbaru. Taman Pendidikan. Oke, biar lebih efektif. Jadi pagi yang cerah ya kan, satuan lalu lintas mengunjungi ataupun di Kampung Panjang ya, Kecamatan Karangbaru. Assalamualaikum Ibu. Adik sehat. Sehat ya sayang ya. Jadi kami akan masuk ya. Masuk mengunjungi adik-adik ini ya. Adik-adik tercinta kita nih. Dan langsung kita tanya-tanya sekalian, kita mensosialisasikan tentang apa itu lalu lintas yang benar dan baik. Ayo. Assalamualaikum. Permisi Bu. Ya. Adik, kenal Bapak kan? Siapa nama saya? Jadi adik, Ibu siapa nama? Ibu Wanuta ya? PQ ya, tempat. Oh, RA gitu. Jadi oh, jadi pagi ini RA ya. Jadi tujuannya datang ini melintas kan, sekali melihat. Jadi kami kunjungi. Jadi dari satu melintas, ini namanya memperkenalkan diri weh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak apa-apa. Biar kenal ya, Bapak. Buka topi ya. Biar kenal ya. Siapa nama saya? Siapa nama? Rabbit ya, Rabbit. Salam. Salam. Oh, baik dia. Siapa nama? Muhammad? Wan Muhammad Sabi Bu ya. Lu nengok ini ya. Salawat kita salawat. Yang salawat. Hadis. Oh, gitu. Hore. Tepuk tangan, ayo, hari semangat, ayo sayang, Abid, ayo, gak apa-apa, ya, main sama bapak ya, ayo sini ya, sini, kita baca hadis ya, arah mana Bu, arah sini aja, oh gini ya, ayo sini, oke, sini, ayo, gak apa-apa, Pak Polisi. Iya, amin. Oke. Tepuk tangan. Iya. Yuk, ini Bu, ini biar apa? Kasih tahu nama lu ya. Singkat aja nama panggilan aja. Boleh, sayang? Boleh. Boleh. Kakak siapa nama? Nadira. Ore, tepuk tangan, sayang. Tangan. Ini abang siapa nama?
Iwan Muhammad. Panggilan? Panggilan? Panggilan Muhammad. Sabit. Ini kakak. Siapa nama? Naura. Ini? Paris? Paris? Oh, nama? Paris. Oh, Paris. Yang sayang, abang kelas berapa? Namanya siapa, bang? Habib. Kevi. Oke. Biar dong. Nama bapak siapa? Bisa baca? M. Y. U. S. U. F. Dibaca? M. U. Su. Oke. Masya Allah. Oke, langsung Pak Iwan. Langsung Pak Iwan. Langsung Pak Iwan. Ya, dah. Ada ya, tadi. Tentang senyum. Angkat tangan. Bapak ikut ya. Satu lagi ya. Adi. Oke, tepuk tangan hari. Ya. Enggak kan? Enggak takut kan? Kan? Tos. Gini. Tangan kakak tadi. Gitu. Oke, Abang. Oke. Oh, mantap. Ya. Kak, yang paling mantap nih. Ya. Jadi kalau seandainya seandainya nanti di apa? Ini kakak. Coba pegang kaki bapak nih ya. Pegang kaki bapak. Yang kuat. Pegang yang kuat. Pegang yang kuat gitu. Enggak. Kita takut. Pegang yang kuat gini. Ya.
dia, ya. Mendidik dia. Enggak mau nanti anak-anak apa nanti bilang ya. Jadi kan. Waalaikumsalam. Siapa nama kakak? Sini. Siapa nama kakak? Diikat. Salam lu. Ya, Lara. Oh, baik ini. Ya. Bapak ngasih tahu hari ini jangan sampai adik-adik ini nanti kena kulit ya. Ya. Diikat tangannya, dimasukkan dalam mobil, mulutnya ditutup kayak gini enggak bisa ngomong-ngomong. Enggak bisa teriak-teriak. Apanya harus bilang? Tiga kali, coba tiga kali. Satu, dua, tiga. Tolong. Keselamatan. Ya, terima kasih. Mau apa? Boleh. Kita keliling-keliling, mengenal kan? Ya, mengenal rambu di usia dini ya, Bu ya. Nah, ini orang tuanya langsung. Ibu apa sih? Bu Clara ya, ya. Clara. Iya. Gak usah takut-takut lagi, sama Bapak. Nanti jumpa di jalan. Jumpa di kota, tegur aja nggak apa-apa, ya. Yang takut tuh kalau yang salah, kalau yang nggak salah mana takut deh. Iya. Jadi jangan lupa berikan komentar terbaik ya kegiatan ini supaya apa mengenal luas di kabupaten ataupun di seluruh yang ada di Indonesia. Jadi Palek di channel Polisi Rakyat ya Bu ya, Polisi Rakyat 1986. Apa doa? Apa?
Jadi polisi Channel Rakyat 986 tujuannya untuk mengetahui ataupun supaya dikenal luas tentang bagaimana aturan tata tertib lalu lintas dari mulai usia dini sampai dengan usia berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa saya Bribka Muhammad Yusuf. Dan dengan ibu. Oh ya, ini langsung kita perkenalkan orang tua ya. Jangan lupa tetap semangat dan patuhi aturan lalu lintas. Keselamatan untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah saya. Kegiatan selanjutnya di channel Polisi Rakyat 986. Kita akan himbau seluruh yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Terima kasih. Tetap semangat.